Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Indra Ceper. Hari ini kita mau upgrade penyinaran di Grand Fortuner, mau pasang double proji ya guys. Oke guys, kita tes dulu sinarnya. Ini keadaan lampu standarnya masih pakai halogen kuning ya. Kita tes dulu sinarnya ya guys. Standar ya, pakai halogen kuning. Untuk sinarnya juga kuning ya guys. Oke, ini mau ada penambahan double proji di bagian lampu jauhnya, juga mau kita pasangin ya guys. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama kita langsung eksekusi ya. Kita copotin dulu grillnya. Untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar 3-4 jam ya guys, tergantung tingkat kesulitan mobil itu sendiri ya. Oke, kita copotin dulu baut-baut yang ada di bumper ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hasilnya, bisa langsung kontak kami di nomor yang ada di deskripsi ya guys. Oke guys, kita copotin dulu. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita copotin dulu baut yang ada di headlampnya ya. Oke, kita panasin rata. Kita panasin rata headlampnya. Oke guys, ini lagi proses ngebelah headlampnya ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hasilnya, tetap pantengin terus video ini ya guys. Dan buat kalian yang punya keluhan tentang penyinaran, tinggal langsung kontak kami di nomor yang ada di deskripsi ya guys. Oke guys, ini untuk penampilan proji aslinya ya. Ini kita copotin dulu projinya ya guys. Oke guys, untuk proji biletnya kita memakai proji G6 ya, keluaran dari pivot ya guys. Oke, ini proji aslinya udah kecopot ya. Oke guys, untuk lampunya udah kita press ulang lagi ya. Ini keadaan lampu aslinya ya, udah kita pasangin. Ini memakai ring halos juga ya, di bagian depannya kita pakai ring yang warna edge blue ya guys, kombinasi devil merah ya. Oke guys, kita tes dulu sinarnya. Dan lampu senja, ring halos edge blue dan devil merah ya guys. Kita tes dulu sinarnya ya guys. Ini keadaan sinar lampu dekatnya ya, mantap ya guys. Cakep.
buat kalian yang punya keluhan tentang penyinaran, bisa langsung kontak kami di nomor yang ada di deskripsi ya guys. Wih, mantap ya guys. Thank you ya guys buat kalian yang udah nonton video ini.